Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Azri. Gue sekarang lagi di Cilenyi, tapi bagian barat ya, dekat gerbang tol yang lama. Nah, gue bakalan kasih info terbaru atau terkini pengaspalan jalur utama tol Cisimdau Purbalenyi. Ini yang dekat kantor Jasa Marga yang lama itu kan udah dibongkar tuh. Nah, ini lagi ada pengaspalan sama pengecoran. Ini gue lagi berdiri di pinggir tolnya, deket banget. Rencananya tadi mau terbangin drone karena udah mulai gerimis ya, jadi gue batalin deh. Next kalau ada waktu ntar gue kesini lagi, gue bakalan coba terbangin drone dari sini. Ya, ini lagi ada pengerjaan pengaspalan ya. Tuh. Itu ada bapaknya nih. Ini kelihatan banget jalur melingkar ya, jalur melingkar dari arah Cilenyi yang mau masuk ke tol Purbalenyi. Nah, terus ada lagi nih pembangunan atau pengecoran jalur melingkar yang mau keluar apa masuk ya, itu ya tol Cisimdau yang dari arah GTO Cilenyi. Ini jalurnya melingkar. Nah, di situ nanti ada jalan baru lagi, itu lagi dicor jalannya. Sayang banget hari hujan nggak bisa terbangin drone. Gue bakalan coba ngambil video dari sini. Ini jarak aman ya kan, nggak ngeganggu orang kerja. Nah, kalau kita lihat sih pengecorannya udah mulai ya, udah mulai dikerjain gitu. Terus itu di depan juga ada bekas kantor Jasa Marga yang lama tuh udah benar-benar udah selesai dibongkar. Nah, pas di depannya itu lagi ada pengaspalan jalan utama tol Cisimdau yang bakalan nanti terhubung ke tol Purbalenyi. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Tuh, maaf ya nggak bisa di zoom karena ini gue pakai kamera action. Tuh, lihat itu jalur melingkar. Nah, di sana itu ada pengecoran jalan. Itu yang arah masuk apa arah keluar itu gue juga belum tahu sih. Kayaknya dari arah masuk dari arah Sumedang yang mau ke GTO Cilenyi. Nah, di situ nanti ada jalur lingkar itu. Jadi kalau kita dari Sumedang tuh ke Cisimdau, kalau mau masuk mau keluar ke Cilenyi nanti ngelewatin jalur melingkar itu tuh. Tuh. Nah, di sana. Nah, itu lagi ada pengecoran. Sayang banget hari hujan nggak bisa terbangin drone dari sini. Ini dia, tuh lagi pengaspalan. Nah, ini dia gerbang tol. Itu ada tuh. Kelihatan dari sana. Terus. Pokoknya benar-benar dikebut lah ngerjanya. Mantap. Biar cepat selesai ya kan. Biar kita bisa digunain jalan tolnya gitu. Nah, itu jalur melingkar yang masuk dari tol Cilenyi yang arah ke Jakarta ke laut atas. Nah, keluarnya itu yang GTO lama yang udah dibongkar tuh, terus yang arah Jakarta. Nah, di tengah-tengahnya itu lagi ada pengaspalan yang gue bilang tadi, itu jalur utama, kayaknya jalur utama tol Cisimdau yang bakalan terhubung sama tol Purbalenyi. Nah, yang dari sana. Tapi yang nggak bisa di zoom soalnya gue pakai kamera action, jadi benar-benar nggak bisa di zoom. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman. Pengaspalan di sebelah sana itu pengecoran. Sama masih pengerjaan bikin apa jalur jalan barunya itu. Ini enak nih kayaknya. Nah, ini jalur yang mau keluar GTO Cilenyi yang arah dari Jakarta. Itu pintu tol, ambil kiri terus nanti kan naik yang apa? Yang jalur melingkar tuh.
Nah, nanti ketemu GTO Cilenyi yang di atas. Kalau yang arah dari Jakarta, yang mau ke Garut atau yang mau keluar ke Jatinangor, yang ke Cilenyi, nah keluarnya dari situ, yang arah dari Jakarta. Tuh, bisa lihat ya teman-teman. Oke, sampai di next time gue bakalan coba nanti terbangin drone dari sini. Kita lihat perkembangannya gitu. Soalnya kalau terbangin sekarang nggak mungkin, ini udah mulai gerimis ya. Yang baru bergabung jangan lupa channelnya di subscribe, di like biar channel ini makin berkembang. Nah, kalau makin berkembang kan channelnya gue juga semangat gitu di nontonnya gitu, ya kan? Jangan lupa diaktifin tombol loncengnya biar tahu video terbaru dari channel Adi Nadi. Itu benar-benar keren banget. Atau di Simdau sama Pebalenyi yang ada di simpang susun Pebalenyi ini kayaknya mantap deh.